warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar SPM tahun 2020 kerana dapat result yang baik dan cemerlang. Semoga kamu dapat menyambung pelajaran ke tempat yang lebih baik. Lepas tu juga kepada yang tidak kurang berjaya, tak apa, ini mungkin bukan nasib kamu, tapi kamu ada peluang lagi untuk buat yang lebih baik kalau kamu dapat sambung belajar ke tempat yang lain. Dan juga rezeki kamu mungkin di alam pekerjaan, kamu mungkin boleh dapat pekerjaan yang baik walaupun hanya menggunakan result SPM sahaja. Jadi gulak untuk semua, tahniah sekali lagi saya ucapkan untuk pelajar-pelajar SPM tahun 2020.